Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya mau perlihatkan hasil program serut meliuk. Jadi saya buat liukannya itu melalui tiang, pasangkan tiang. Saya lilitkan pada tiang batang serutnya tanpa kawat. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi setiap ininya saya ikat pakai tali dari plastik di tiangnya. Seperti ini hasilnya. Rencana ini akan saya cangkok. Saya cangkok nanti setelah tumbuh akar baru dilanjutkan lagi budidayanya. Kita lanjutkan lagi. Tentu ini proses yang sangat panjang untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Harapan yang saya inginkan pastinya. Jadi saya budidaya dengan satu batang ini. Jika nanti ini tumbuh, ini sengaja nggak saya potong. Saya ambil buat saya jadikan bibit untuk bahan bonsai. Bahan bonsai ya. Karena di daerah saya ini susah saya dapatkan serut di alam. Jadi saya budidaya aja satu batang ini. Terus tumbuh, saya jadikan bibit, terus dijadikan bahan bonsai. Biasanya serut yang saya cangkok yang seukuran ini akarnya lebih cepat tumbuh ketimbang saya cangkok yang seperti ini. Nggak tahu juga apa salah perlakuan pada media tanam cangkoknya, media untuk tumbuh akar. Yang jelas sih saya biasa pakai kokopit yang sudah saya rendam dengan air yang sudah saya campur dengan bawang merah untuk dijadikan zat perangsang tumbuh, khususnya untuk pertumbuhan akar ya. Berhubung saya masih pemula, jadi saya mulainya dari yang bahan-bahan seperti ini. Masalah apa bahan bonsainya jadi atau enggak ya, itu tergantung sama kita si yang budidaya. Nah targetnya itu panjang ya, lama prosesnya. Di sini agak bising sedikit dengan lalu lalang kendaraan karena saya di pinggir jalan. Jalan mungkin kalau ada senior yang lebih paham bisa berikan masukan di kolom komentar agar kedepannya jika saya melakukan budidaya tanaman khususnya untuk dibuat bonsai ini jadi lebih baik kedepannya. Baiklah, saya mau siapin dulu media untuk tumbuh akarnya. Ini kan mau saya cangkok, jadi saya siapin dulu. Setelah itu baru saya cangkok. Nah, menurut saya ini udah oke nih. Tinggal tunggu akar, terus di
program selanjutnya untuk pertumbuhan batangnya agak biar terlihat kokoh ya. Oke, media tanah sudah saya siapin. Ini tanah bercampur pasir yang sumbernya dari sungai. Saya coba dengan media ini. Di sini nanti saya cangkok ya, seperti biasa. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan ya. Ini juga sudah saya siapin bawang merah. Ini akan saya gunakan untuk mengolesi bagian yang sudah saya sayat atau saya lukai. Dengan fungsinya ini sebagai zat perangsang tumbuh. Karena ada apa ya? Zat untuk pengatur tumbuh kalau enggak salah saya. Jadi kalau mau tahu itunya kandungan zatnya bisa dilihat di deskripsi ya. Oke, simak terus. Buat yang baru menemukan channel ini, terima kasih atas supportnya. Buat yang sudah subscribe dan selalu menonton, terima kasih terus support channel ini. Salam hormat selalu buat kalian semua. Dan berhasil terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda semua terhibur ya. Terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.